Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat inilah kita bisa terus melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jadi kita harus betul-betul banyak bersyukur mendapatkan nikmat sehat ini. Yang paling utama dan terutama ya memang nikmat sehat ini, teman-teman. Apapun profesi Anda, pekerjaan apapun pekerjaan kita, ya kan, kita harus nomor satukan, yaitu sehat. Berkaitan dengan video yang saya buat kali ini, kita masih tetap bercerita tentang adanya makhluk halus. Namun kali ini adalah 5 tanda makhluk halus ini ingin berkomunikasi dengan kita. Jadi ada tanda-tanda khusus apabila makhluk halus mau mendekati atau berkomunikasi dengan kita. Jadi pada dasarnya makhluk halus itu sudah dekat dengan kita ini, teman-teman. Mereka ingin berkomunikasi. Ini. Ada 5 tanda di sini. Yang pertama adalah kita didatangi lewat mimpi. Terkadang mimpi itu berulang-ulang. Mimpinya berulang-ulang, kita didatangi. Ya, perwujudannya macam-macam. Ada yang orang yang kita kenal dari masa lalu yang sudah meninggal. Ada berbentuk binatang, macam-macam. Karena teman-teman juga pasti paham dan tahu, mimpi itu adalah terjadi di alam bawah sadar kita. Karena makhluk halus paling senang atau paling suka kalau kita itu kondisinya setengah, ya, setengah antara sadar dan tidak. Disinilah makhluk halus akan mendatangi kita. Itu kejadian yang paling sering terjadi seperti itu. Misalnya kita antara ngantuk dan tidak, antara tidur dan tidak, gitu ya. Itu makhluk halus biasanya eksistensinya lebih kuat atau lebih cepat untuk mendatangi kita. Nah, jadi kita didatangi lewat mimpi nih yang nomor satu. Mimpinya apa? Ya mimpi ketemu dengan orang yang tinggi besar misalnya. Mimpi ketemu dengan orang yang sudah lama meninggal. Nah, ini sebagai pertanda. Ini ada kebaikan dan ada keburukannya. Misalnya kalau kita bisa komunikasi, ini akan lebih baik. Namun biasanya orang yang mimpi didatangi oleh orang yang sudah lama meninggal atau makhluk gaib ini atau makhluk halus ini biasanya tidak sampai bicara, cuma saling melihat diam-diaman terus sudah begitu. Biasanya begitu. Nah, kalau sampai ada pembicaraan, ini lebih baik. Nah, bisa kita juga misalnya dapat petunjuk-petunjuk dari hal tersebut. Petunjuknya apa ya, sesuai dengan yang kita mau atau kita inginkan. Itu nomor satu, didatangi lewat mimpi. Nomor dua, kita jadi lebih sensitif, terutama di panca indera kita. Yang paling utama adalah penciuman kita, karena penciuman kita ini lebih hebat daripada mata kita nih, teman-teman. Kalau mata kita tuh bisa memandang dari jarak jauh, penciuman kita tuh tanpa kita bisa melihat, nah, kita sudah bisa membau duluan. Satu contoh ya, ini ada di rumah kita ya, di ada ini bau apa ya, misalnya gitu ya, ada tikus yang mati atau apa, ada bau tapi kita belum jumpa bendanya apa. Nah, berarti kan kita lebih hebat penciuman dari pandangan mata kita. Nah, itu ya, karena pada prinsipnya penciuman kita itu menghirup udara, jadi kita lebih sensitif di indera penciuman kita. Kita mencium bau-bauan, misalnya bau apa? Bau ubi dibakar,
bau kemenyan, bau wangi, dan macam-macam. Biasanya kalau mencium bau ubi bakar atau bau kemenyan itu sosoknya gendruwo. Kalau mencium bunga-bungaan itu sosoknya biasa kuntilanak dan lain-lainnya. Kalau wangi itu biasanya sosoknya wanita. Gitu ya. Kalau bau bangkai dan lain-lain biasa pocong. Jadi bermacam-macam di sini. Ya. Yang nomor dua yaitu tadi kita lebih sensitif terutama indera penciuman. Yang nomor tiga, merasakan hal yang tidak bisa dijelaskan dengan suatu yang masuk akal, yang realita. Ya, kita merasakan sesuatu tapi kita sendiri tidak bisa menjelaskan. Jadi ada satu kejadian, misalnya kita jalan di suatu tempat, ada satu kejadian dan kita tidak bisa menjelaskan. Misalnya kita ini sedang berjalan naik kendaraan, misalnya arah kita ini mau ke barat, karena tujuan kita dari awal memang ke arah barat. Tiba-tiba kita belok ke arah selatan, belok kiri gitu ya. Nah, setelah kita belok jauh, kita baru sadar, loh kok jadinya belok. Atau pernah ada kejadian tiba-tiba kendaraan itu di atas lahan pemakaman, jadi tidak ada jalan menuju ke makam tersebut, tapi kendaraan itu ada di sana. Nah, waktu kita berkendara di malam hari itu, kita memang melihat di situ adalah sebuah jalan. Namun karena kita lama di sana dan sampai pagi, kita terkaget-kaget bahwasanya kendaraan tersebut kok berada di tengah-tengah pemakaman. Ini sangat tidak masuk akal apabila kita jalan menuju ke tengah pemakaman itu akan sulit, karena banyak sekali kan batu-batu nisan yang ada. Nah, itu ya. Itu suatu kejadian. Nah, terus kita juga merasakan, misalnya kita di suatu tempat, kita merasa kok saya pernah berada di tempat ini, saya pernah pergi ke tempat ini, padahal kita belum pernah sebelum-sebelumnya menginjakkan kaki kita di tempat tersebut. Nah, ini juga kejadian ini juga sebagai tanda makhluk halus ingin berkomunikasi dengan kita di tempat itu. Nah, yang nomor lima adalah kita merasakan bahwa kita itu diajak ke tempat yang tidak semestinya kita kunjungi, atau tempat aneh. Nah, itu. Jadi waktu kita pergi ke suatu tempat, kita merasa tempat itu aneh, kita heran. Kita terheran-heran di tempat itu. Ini tempat apa? Kok seperti ini? Kita merasakan sesuatu hal yang berbeda. Kita merasa asing, terus kita merasa heran, kita merasa tempat itu ada sesuatu yang mengenakkan atau bahkan bisa membuat kita nyaman dan enak. Itu. Dan yang kelima, yang terakhir, lima tanda makhluk halus ingin berkomunikasi, yang kelima ini sangat sering dirasakan oleh orang, yaitu kita merasa merinding. Jadi kalau kita sudah merasa merinding itu, teman-teman, itu makhluk halusnya sudah sangat dekat. Dia ingin berkomunikasi dengan kita. Makanya bagi teman-teman yang memiliki kemampuan indera keenam, nah, teman-teman akan bisa langsung berkomunikasi dengan makhluk halus itu. Komunikasinya gimana? Komunikasinya itu ya melalui kebatinan kita, bukan kita ngobrol, ngomong antara orang dan orang gitu. Ya mungkin kita ngomong, bisa saja kita ngomong, namun orang lain yang di sekitar kita tidak tahu kita ngomong dengan siapa. Namun kebanyakan kalau saya melakukan itu adalah dengan cara pikiran kita yang bicara dengan mereka. Itu sahabat. Itulah sahabat Ki Truno Pamungkas, sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada.
yang bisa saya sampaikan, 5 tanda makhluk halus ingin berkomunikasi dengan kita. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi, ambil sisi positif, buang sisi negatif, karena dari semua yang saya ceritakan itu juga pasti ada sisi-sisi positifnya. Dan apabila ada kekurangan, sudah sewajarnya apabila kita ini manusia memiliki kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah hasil panas, kalau tidak sudah mungkin sudah hasil panas, jin dan tuan.